berada di Tanjakan Pancung, Lampung. Oke guys, ini kita berada di Tanjakan Pancung, Lampung Selatan, menuju Bangkauni guys. Tanjakan lumayan guys. Dengar suara mobil kan guys, agak memang sedikit guys, sedikit goyang apa-apa lah guys ya, ini nama tangga Pancung guys. Oke guys, di depan sana udah nampak Bangkauni 6 km lagi guys. Nah, ini turunannya tadi Pangkalan Pancung. Nah, ini kita udah nampak guys ya, di sana itu laut ya guys ya. Selat Sunda guys. Nah, nampak guys. Ini turunan Tanjakan Pancung guys. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja guys. Mudah rezekinya guys. Berpanjang oleh Allah SWT guys, dan menurut agama kalian masing-masing guys, yakin berusaha guys ya, semoga rezeki kalian ada juga untuk kami guys, dengan selalu menonton video di channel YouTube YS51 guys, dalam visi jalan-jalan edukasi dan motivasi healing dan menikmati hari-hari tua guys. Jangan lupa guys, selalu pencet bell-nya guys agar selalu dapat notifikasi, di subscribe, karena subscribe itu guys sangat tinggal tunjuk aja guys. Berharap di share video-video dari YS51 ke media sosial Anda guys sebanyak-banyaknya guys, undang teman-teman Anda guys untuk menonton YS51 dalam jalan-jalan guys ya. Oke guys, sepertinya kita mau ngisi BBM dulu guys ya. BBM 24355 104. Oke guys, kita matikan guys ya. Ini kebetulan di kampung ini memang banyak orang kita Bali guys ya. Itu guys, kita sudah keluar dari uang dulu, 52 sama orang SPBU bensin ya. Oke guys, kita udah masuk guys Bangkauni. Dia yang ibu, nanti uang masuk. Kasihan.
di sana tuh guys. Pelabuhan juga ada tapi tetap lagi tutup lagi saya. Ketapang guys, Kabupaten Lampung Selatan. Kapal Ferizi bisa belanja sana guys ya. Nah, ada biro-biro sekarang semua ada serba biro guys. Ini termasuk juga boleh katakan Kampung Bali ya guys ya. Sudah jam 11.53 menit. Tengok jam-jam juga enggak ada sini kesian apa? Enggak ada nama apa enggak siap. Jam penilaian jejak lama itu. Kok sama bapak tuh hari belum ada Chan tadi ya? Masih Pak Sul. Yang terkenain Chan. Nah, guys. Itu kalau kak apa mobil masuk ke dermaga itu diukur panjang lebarnya guys, aturannya guys ya. Ini dilakukan pemeriksaan BPS guys, pos juru ukur, pos pemeriksaan guys. Oke pak, ya nggak boleh. Oke guys, kita udah masuk guys, menunggu ke mobil antrian ya. Nah, sudah ada berapa mobil guys ini di pelabuhan. Bangkau nih guys. Banyak mobil antri nih guys, menunggu jadwal guys. Kirim foto dia. Ini kosong dah.
Es Alfa Zadim Somnya enak. Es bisa dibeli di GoFood ini. Alfa Zadim Som murah dan enak. Ala lagi. Beli lagi.